Ismi bujus, gawe hatimu, gawe pikiranmu, mesti aja galak lah intine ning kono nah. Wis ben di ngapura, mulane nek bahasa Cina iki ora wong sok kene yo. Wong sok kono. Aja kesinggung yo. Sorry. Ana pribahasa ngene, perempuan itu digawe sangka balung igo. Iku ku ngarep pemberi. Iku bekas iku ning ngarep. Artine apa? Bojo iku njaluke apa? Digendong, disayang, ngono lho, Dul. Dadi kaya dibopong terus ngono lho. Cuman kan ada yang ngunggah di YouTube ini. Tuntutan seorang suami. Terhadap seorang istri itu mudah. Yang penting masak enak. Belum membah-mbah. Orang cerewet, enak kan? Tuntutan istri terhadap suami itu juga mudah. Iso jadi kanca, iso jadi bojo, iso jadi anak, iso jadi tukang ledeng, benekke listrik, ndandani TV. lucu ini. Mula wong lanang sing tegar, sing sabar, sing jembar. Apapun yang dilakukan oleh seorang istri dalam ngamuane, dalam kerewelane dan kecerewetane, itu hanya melahirkan rasa kepingin di kematian ini ngono ae. Ngono ae. Lho nek pegatan oleh bokak ya ndelok situasine lah. Nek situasine ringan ya jangan diatur dulu lah. Nek wis parah ya daripada memperparah ya, situasi ya. Wis antuk selamat. Gak apa-apa. Yo rapi meneh golek wong sing terus dipegat. Dia menawa gatu. Tapi memang ini hal yang tidak mudah. Menyatukan dua sesuatu yang tidak sama. Bentuke ra padha, kelakuane ra padha, watake yo ra padha. Hobine ora padha. Lha ya kek pinter-pinter ae lah. Wa mazalalan ora wis-wis sapa malaikat Jibril iku yusi pesen sapa malaikat Jibril bil mamluki nak lan pira-pira budak-budak. Masa kita gak ana anane ya pembantu, karyawan. Barangkali ini juga termasuk sama. Karena fungsinya budak itu nyambantu. Walaupun statusnya bukan budak, tapi karyawan, pembantu itu sama fungsinya bodoh. Kata donan tuan gonyono insun anak saat temen Jibril kuya calon dadake Jibril lah maring mamlukin waktan ing wektu ida balaho nalikan itu mekoso powong hum ida balang nalik temeko opo waktu hum ing mamlukin yaktikuna pada merdeka ake sopo wong
fi ing dalam waktu atau yuk takuna. Tapi nek hatta balagho hum yaktikuna. Sik-sik dulu. Ya dalam waktan ida balagho hum yaktikuna. Podo merdeka kabeh sapa mamlukin ping dalam waktu. Fidal kal waktu waktu. Minweri etaken hale tanpa dimerdekaake. Jadi mereka juga pesen intan mbek Kanjeng Nabi tentang masalah mamluk atau budak. Sa Kanjeng Nabi ngantek nyonok ojo-ojo engko mereka Jibril iki kepengin saya menyampaikan nenggune budak bahwa ada satu waktu di mana mereka nanti merdeka, tidak budak lagi. Wes awakmu iku kerja nak nggokku 7 bulan. Begitu 7 bulan selesai, berarti ente merdeka. Entah hurun. Jadi semangat kerjanya juga akan lebih baik karena ada harapan itu. Jadi jangan nek wong gak ana batas iku lak aku me dadi wong merdeka kapan yo. Tapi tetapi ketika kita mbek pembantu, mbek karyawan, orang yang sering ngewangi awake dhewe sekalipun kita tidak memberikan dia batas waktu tertentu, tetapi ketika hubungan keseharian itu juga sudah cukup membuat dia bahagia, ya tak pikir gak penting meneh waktu kapan merdeka. Jadi nek misale ning omah iku lah-lah ayam ya pembantune dibagi lah. Aja temen pembantu kon mangan sego jagung sing di omah sego beras. Terus ya mbah wayah bodo nyembelih pitik terus pembantune kayak itu kok gereh lewasin di sana kena wet ngene rong dino. Wa masyaallah lan ora wis-wis atur kingsir sapa malaikat jemusi pesan sapa malaikat ingsun bisi waki kelawan siwakan ada donan tinggal nyono ingsun ana sak temne siwak iku faridotun wajib. Jibril angin betuk ya aku mesti pesen aku kan siwakan hingga aku kini di pikiran iki po panjang siwakan hukumnya wajib bongko suwe-suwe ini karena memang kita itu bukan awak dewiku di dalam bersih-bersih di dalam bersih-bersih apapun itu memang kudu anu butuh ke sesuatu di luar kita. Beda nek kucing. Kucing adus iku gak butuh banyu wong mbek banyu iku malah gak jeneng kok dhek. Cukup didilatih ngono awake dhewe mutu. Resik dhewe. Sampai ngising gak cewek. Ceweke didilatih dhewe. Resik dhewe. Kucing kemana? Repotan karo ari-ari. Iku gak penting meneh. Diwangi iku ora penting. Engko iku didilati dhewe karo mbokne. Terus ari-arine iku dipangan. Untuk apa? Untuk bekal si mbokne engko nyusoni. Mergo dekne wis ora keber menyat meneh. Ora keber golek pangan meneh. Nah, itu lho. Ari-ari iku kanggo bekal dekne kekuatane dekne nambah kekuatan. Dan gawe orang leh dalam selama rumah di anak sing cilik. Iku resik dhewe. Tapi nek wong ora butuhke alat. Wong ben ampune ra badhek ya kon sikatan. Cara nek cara sunai nganggo siwak. Nganggo siwak itu kayu yang nanti dibentuk koyok jenis sikat
dan dia mengandung zat sing memang sifatnya bersih ke rongga mulut itu dari bau yang tidak sedap. Malah Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain juga pernah menyampaikan, nek umpamane ora bot kanggo umat ya tak wajib ke wong nek arep sembahyang sewakan dhisik. Nah, sikatan itu iso ganti pura sunai wong siwakan. Ya ono sing berpendapat nek sunai ora iso. Tapi fungsine oleh wong sikatan yang gua dol kan. Nah, iku gua ambune ya iso. Nek siwakan kan gak nganggo dol, ya nganggo zat sing ning kayu iku sendiri. Mergo iku iblak mbak Kanjeng Nabi. Anak sing berpendapat, ya padahal lah. Orang sing penting itu, gua bau yang tidak sebab dari sedap dari mulut itu hukumnya sunnah. Nah setengah sangi ini, cara bian urung ono alat urung ono odol ya, nganggo sifat. Tapi orang sing berpendapat, ya orang. Nek untuk sunai, kejaba untuk fungsi ning wak bau yang tidak sedap iku yo nganggo siwak. Tapi meneh yo siwakan yo si kata. Wong sikatan siwakan itu dalam rangka menjaga orang lain sebenarnya, bukan untuk diri sendiri. Orang lain termasuk malaikat, termasuk akhlak, wong mbek pengarep, wong pengiran. Senajan Gusti Allah orang mungkin kecentok karo bau yang tidak sedap, tetapi minangka itika. Aja nganti maca Quran gudalen. Bar mangan jagunge lempet kabeh ning untu, maca Quran saru. Itu etika. Tetapi mbek wong juga ben orang-orang uang nah, ketimbalan penyakitmu mulanya uang saya itu kondung masker siwakan, sikatan ke masker terus turu tambah aman meneh soal fungsi siwak banyak sekali termasuk gawe encer itu sehingga ketika baca Al-Qur'an itu iso fasih. Tetapi dengan siwakan itu sudah sempurna. Sudah sempurna. Mung kadang-kadang ya nek bar siwakan ya siwake digumbal lah. Aja terus dikandrongi. Kuwi dinggo meneh. Barang karu-karuan. Membun betul dengan daun tu pribun. Jauh kira-kira kaya untu nur. Mungkin ngelap sunnah. Wa mazalalan ora wes-wes sapa malaikat Jibril diusi pasya wasiat pesen sapa malaikat ingsun bisa lati kelawan lakone salat fardu fil jamaati sartane jamaah. Nek salat fardu kon jamaah hatta donan tinggo nyono ingsun ana sak temening kelakuan niku layuk layak baluran nompo sapa Allah Gusti Allah taala kalimur Allah salatan ing salat fardu illa fil jamaah dikejaba sarta ning jamaah bolak balik pesen nganti aku duwe pikiran aja Gusti Allah gak nompo salat fardu kejaba jamaah. Jadi begitu pentingnya bagi umat ini sholat jamaah. Enak utakon. Sholat piambaan khusuk. Sholat jamaah betul khusuk. Utama pun di utama jamaah.
Sebab nek jamaah iku kepentingane ora mung nggugurke kewajibaning dhewe, tapi juga termasuk membangun kebesaran agama. Kita wong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kekes. Yang mereka antuk mau nyampe ke apa nih masjid bareng sing lanang ngedok nih ngomai terutama sing si enom sing tua gak apa-apa isu rapat teh nyawati ini gak apa-apa ini isu rapat nyawati udah ada pupuran mani lapo tambah medeni wih. Yes, pokoknya sholat jamaah itu nek menurut Imam Hanafi malah hukumnya wajib, wajib kifayah. Wong sak desa gak ana wong jamaah, sak desa dosa kabeh. Tapi nek wis ana jamaah mbok ning masjid jamek mbok masjid ora jamek, tapi wis ana jamaah wis gak apa-apa. Nek jamaah kali bojone teng griya pripun? Iku gak jamaah, rombongan. Niku berdoa gak jamaah. Yo niku ambil jamaah terus niku pokoknya batasannya Imam Syafi'i ini luwih saking tunggil. Anggere ten sing makmum iya ning niku ning masjid gak ning omah. Ya niku manung mboten jamaah rombongan. Artinya fadilah itu sebenarnya bukan jamaah dalam arti rombongan juga, tapi ning masjid itu yang disebut jamaah. Mulai biyen iku ana crito ngene lho. Enek Mbah Kiai iku memang wis dadi wadifae, wis dadi kebiasaan ngimami ning masjid. Satu saat karena ada tamu, akhirnya Mbah Kiai ngendika karo santri, kalau jamaah di sini, aku ada tamu. Akhirnya berdua wis Mbah Isak, jamaah Isak wis rampung dilaksanakan oleh santri-santri. Mbah Kiai rasanya kok orang kepenak. Wah, gara-gara ada tamu, aku ingin meninggal jamaah, aku ya apa. Mesti ini kudu mertamu ning pangeran, aku malah nemoni tamu wong. Aku lihat jamaah, mesti sing gung jamaah. Nek cara wong gini ya, ini mimbanya menang. Kan kono, aku sebab jamaah. Ambil batur, tuh sepot, wangeng, ambil batur. Aduh, jamaah. Kan ranggen, waduh, jamaah. Durungan, simpang lima. Jamaah kabeh yo. Akhirnya kundur. Kundur saking kesele, gulai jamaah yang masjid, terus gak ono itu. Sari, baca Mbak Selat Dewi. Ngimpi Mbak Kiyayu. Balapan jaran. Jadi orang rombongan sing bagian barisan ngarep itu numpak jaran itu enak-enak. Lembah Kiyayu ning buri jaran itu dipacocak kampung-kampung itu. Ya banter. Ning ora iso nututi sing enak-enak. Artinya apa? Padahal waktu itu, saking dini Mbah Kiai itu kehilangan jamaah rasanya gelo, ditambeli sholat nyantek pirang atus rekaat, bawulung puluh rekaat, sunnah. Baru sembahyang isyak mun faridan, diwian, bergawe surauban jamaah ning dindi, terus sembahyang sunnah nyantek wulung puluh rekaat. Dalam rangka kepingin iso nambeli kekurangannya fadilai jamaah. Ngono sing mimpi Mbah Kiai iku balapan jaran sing ngarep iku lek numpak jaran iku enak-enak nang buat Mbah Kiai disebut gak iso nututi. Ternyata jamaah iku gak iso ditambeli karo liyane. Mulane sakit jamaah. Cepune awakmu lara, ngono gak apa-apa lara.
Nek menurut Imam Syafi'i, iku jenengane sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Aku zaman tahun 95 nih Mekah. Aku iku kira bakdas maghriban. Aku medun ke hotel maktab. Menggolek. Bini kono iku ono anu. Ono apa? Apa kan? Gue telepon terus dikai. Omah mana? Orang warta. Orang bayar kok. Ya mong ono telepon terus dikai omah-omahan. Kayak berdua. No. Hati sih. Aku antri. Begitu wis wayah aku iso mlebu untuk giliran aku iku. Iku jamaah mergo iku posisine ning arep masjid. Gerainya itu, gedune. Aku jamaah. Aku ning ngenteni wis mau meh telepon kok. Surah, aku kapang aku, batinku tapi agar terus telepon. Berhubung-hubung rampung iku omong karo wong omah iku jitu ya oya akhirnya tapi memang gak melek jamaah akhirnya aku terus muka kira jam 11 begini jam 11 waktu kono aku meduk meneh pikirku meh telepon meneh dan terus kemau oh ternyata iku gedune iku wis dicuk wis gabut. Wis ta ono niku. Kuwi wong arep luwat gak nemen niku nek jamaah iku wis. Pokoke men harus ngono. Yo apik sih. Agar ulah adzan langsung kukutan kabeh. Ning dodol-dodol pokoke ditutupi tinggal masjid. Iku menunjukkan ketok nek agama sik urip. Ora masjid. Masjid iki yang gergang nek masjid, ora masjid. Karena nek ana baratan gak ana sing moro. Sing pujian nek sebagian kan nek sumber oleh gak boleh. Bubandel berbagai wong ndak. Wa mazalal nur king sir Jibril malaikat Jibril kuyusi wasiat sapa Jibril sun piki amil laili kelawan tangi bumi artine kelawan ngibadah ngisi wektu bengi artine ngisi wektu bengi mbek ibadah aja mbek turu jangan menghabiskan malam dengan tidur tetapi dengan ibadah. Ayat di sholat di tahajud di kelawan sholat tahajud sholat tarturu. Ayat bak dan naumi degesi sause ing bak dan naumi sause turu. Nek dereng turu naminin tahajud boten yo boten nung tahajud mentang turu kok. Lanjut soal fadile ageng bundi gede tangi turu. Masalah iki wong tangi turu ki paling abot andang ibadah sembahyang. Nek urung turu ta jeneng bar ngomong-ngomong terus wudu enteng awak jangan terus ngopi kok. Tapi begitu tangi turu nglilir kok kon sembahyang abot mulo ganjare luweh gedhe. Nek kowe urung turu ya ora semangat turu sik ngono iku ya kebablasan malah. Artinya apa? Bahwa ibadah itu akan lebih besar pahalanya ketika dalam situasi yang sangat sempit. Situasi yang sangat membuat berat lah. Watis. Wayah watis gelem sembahyang lu. Udun, gandanya kumeti. Ini ono AC ini, wajah sumu ono, gandanya ya sudah.
Wis ana asine kok. Nek watos mangke mboten saged tangi dilu. Yo gak apa-apa. Sembahyang tembe, titir iku sewelah rakaat apa-apa. Akhirnya kau tangi turu, terus turu kau tangi meneh, ya tajud lah. Ini pintar dekat sak wegahmu. Menuai. Ini wegah ya udah berpesong, kau kaya raih kelas. Sholat sunnah itu, kejaba sholat riyoyo, sholat kusuk, kusuk, itu dilaksanakan sendiri. Sebab itu memang waktu yang bersifat pribadi. Nah, sing bersifat apel umum, itu sholat fardu, termasuk Jum'ah. Kula nek sholat bengi Kanjeng Nabi ku bingung loro wolung sewelas rakaat itu hampir subuh baru selesai. Gue pribadi ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Orang masih direksa buri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tidak sakit teman-teman. Nek awakmu jamaah itu kepentingannya kanggo agama utamane. Kita siar, kita hidup. Mulane ngantek nek ana wong jamaah senajan gak khusyuk iku luwih utama timbangane sembahyang dhewean khusyuk. Wong sak jamaah, wong sak masjid sing do jamaah gak ono sing khusuk kejaba imame kabeh ketompo. Wong sak masjid sak imame pisan gak khusuk belas iku tetep entuk fadilahe jamaah. Allahumma. Gus Dur tahu ono wong mater. Gus. Nggih. Bidan mboten Jumatan, Gus. Enten apa? Lho iki yang sami tanglet Gus Dur gak tau Jumatan. Jabe Gus Dur. Aku nek mangkat Jumatan iku gak sida Jumatan. Wong do salaman kabeh mbek aku ya ora Jumatan. Iku artinya ada hal yang memang bersifat pribadi, jadi kita enggak perlu duwe penyono sing ora-ora lah. Hatta donan tu hingga nyono ingsun saat melakukan kula nauma ora ana entuk turu bilih nang wengi nyantek aku ku di pikiran aja-aja aku gak oleh turu ya nek bengi iki sing penting kudu ibadah. Lho kanggo nulung nek bengi ku ben iso melek kuat gak ngantuk iku nek wayah duhur ikon turu sik ora ketang sak jam rong jam. Jenenge koyo lulah. Itu mbantu kok nek kowe beduk kae turu. Nah, sunai sembahyang duhur iku diserantekke sampe waktune adem, ora panas. Anggap saja jam 2 lah atau jam 1. Wis turu sik, bareng karo sawah turu. Terus yo tangi jamaah duhur. Engko bengi, bengi serake sono. Wa majalalan ora wis-wis sapa malaikat Jibril ku yusin pesen sapa nek Jibril ingsun bizikrillahi kejaba bizikrillahi kelawan selalu nyebut nang Allah. Hatta donan tu hingga
nyono isun alasan kelakuan kulayan fa'uraman pangat opo kaulun ucapan illa bi kejobok lawan nyebut Allah ay bi dikrilah kejobok lawan dikir Allah. Kalau nek awang ngomong-ngomong ini ajak sepi lah sama dikir bahwa subhanallah wala hawla la quwata illa billah bahwa ya Allah wala ilaha illallah bahwa pernah lah